aplikasi TikTok ni, kita boleh, saya tambah sikit eh, kita boleh tingkatkan kita punya self-confidence. Okay. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Terima boleh kasih. Tak saya nak mencelah? Okay, silakan Alam. Okay, bila kita lihat yang mana kita perlu lihat pada muamalat punya konsep, iaitu asal sesuatu adalah harus. Asal sesuatu adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Jadi maknanya apa yang ada berkaitan urusan manusia dengan manusia adalah harus. Jadi bab ibadat, segala sesuatu adalah haram. Maksudnya ibadat ni segala sesuatu adalah haram, melainkan ada dalil yang mengharuskannya. Dia berbeza dengan muamalat. Asal sesuatu adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan yang setuju dan tak setuju, itu tiada permasalahan. Jadi bila kita nak perincikan lagi di dalam fikih, dalam muamalat, bila kita lihat TikTok seperti yang dikatakan Hafiz, saya tertarik bila KPT perlu mengeluarkan satu SOP ataupun satu cara bagaimana untuk kita melaksanakan TikTok. Tapi bila kita lihat ada alternatif yang lebih baik, platform yang lebih baik daripada TikTok ini, kenapa? Dia menjadi satu persoalan. Kenapa tidak menggunakan satu platform yang baik ini? Contoh, kita banyak untuk edit-edit video. Sekiranya ada satu hujah yang dikeluarkan oleh rakan-rakan, TikTok ada satu aplikasi yang cantik untuk edit video, saya boleh mengatakan ada lagi platform yang baik, yang mudah, yang beginner boleh buat lebih baik daripada TikTok. Jadi bila kita lihat perkara ini, contoh secara logik, pisau boleh mendatangkan kebaikan dan boleh mendatangkan keburukan. Okay, contoh saya bagi pisau pada Khalid. Khalid buat potong rumput, Khalid buat potong sayur. Jadi benda tu mendatangkan kebaikan. Okay. Jadi ada orang dia buat pisau, dia ada pisau, dia membunuh, dia merodok orang, merodok per orang. Jadi mendatangkan haram jatuhnya. Hukum jatuh haram. Jadi macam TikTok, platform dia boleh datang kepada kebaikan dan boleh datang kepada keburukan. Tapi bila kita pergi lihat kepada masalah yang lebih besar, kita melihat jangan terlalu rapat. Kita perlu melihat sesuatu perkara yang asal yang dikatakan harus tadi, bagaimana ia boleh jadi harus, ia perlu dilihat secara majoriti. Okey? Macam pisau tadi, boleh datangkan kebaikan dan boleh datang keburukan. Tapi yang baik untuk kita gunakan, buatlah kebaikan yang digalakkan. Jadi saya petik daripada Imam Al-Shatibi, daripada ulama qiraat dan digelar juga ulama usul fikih. Beliau mengatakan asas-asas syariat ini adalah untuk menjaga maslahah. Jadi kita perlu lihat betul ada TikTok yang buat video yang terbaik, ada TikTok yang tak gelik-gelik dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat majoriti percentage yang berlaku dalam platform TikTok adalah ke arah yang kurang baik. Jadi itu pandangan saya. Kita akan teruskan kepada isu kita yang kedua lah. Impak yang TikTok ni berikan kepada kita, apa dia punya kesan positif dan apa dia punya kesan negatif? Macam tu kita akan mulakan dengan siapa yang nak mula angkat tangan? Hafiz. Sebabkan saya mula dulu. Saya mula dulu. Hafiz sila. Saya boleh sambungkan ni. Okey. Apa tadi soalan tadi? Yang positif, boleh TikTok dan negatif positif dan negatif lah yang Hafiz nampak. Yang positif. Kalau yang positif, contoh macam kalau kita sebut nak belajar untuk edit video dan sebagainya, itu positif. Untuk sampaikan mesej yang baik kan. Contoh dia mesej-mesej yang berguna pada orang. Itu benda yang baik. Tapi benda yang tak baik kan, benda yang tak baik bila dia mendedah, contohnya mendedah ke aurat, joget gelek sana sini, itu dah boleh jadi benda yang tak baik. Tapi kalau dia guna dengan cara yang baik, contoh, macam saya sebut tadi lah, dia apa, sampaikan mesej yang baik dan sebagainya tu, okey lah kan. Tapi janganlah gelik-gelik. Tak cantik lah tengok. Alwi suka tengok benda aku tu. Kan? Okay, saya jangan petik lah, jangan petik. Jangan petik. Sila jangan petik, okey? Oh, sorry.
Nanti kita share video tu. Nanti bergaduh. Mungkin Naufal ada nak tambah? Daripada apa yang... Naufal pun tengok TikTok. Impak lah. Kalau segi impak, kita sendiri pun boleh lihat. Kita tak boleh nak, tak boleh nak hurai sangat. Sebab memang TikTok ni memang satu benda yang penyebab umum atau general kan. Cuma masyarakat kita je yang salah gunakan. Itulah. Sejum. Dia macam salam cakap tadi, ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Semua tu benda tu terletak pada Disney balik. Sejum. Okay. Alia ada apa-apa nak tambah? No. Okay. Sila. Kalau bagi Alia kan lebih kurang macam mereka lah, cuma ada cuma nak sampaikan bahawa TikTok ni dia sama je macam aplikasi kita yang lain, Twitter, Facebook dan sebagainya. So kalau Facebook itu digunakan dengan baik, baiklah dia. Kalau dia, sebab setahu saya lah, semua media sosial kita boleh je search gelak-gelak tu, bagi saya lah kan. Jadi TikTok pun adalah perkara, adalah benda yang boleh di search benda gitu, dan boleh juga search benda yang lebih baik. So bagi saya sama juga macam mereka, sama sahaja. Kalau positif tu bergantung pada individu, negatif pun bergantung pada individu. Dan sebab saya pun ada juga tengok, saya tak ada aplikasi TikTok tu, cuma saya tengok ada juga yang mereka share bagaimana kalau untuk sharing lebih ringkas dekat dalam TikTok tu mengenai kalau kita perempuan kalau cuti patut buat apa. Tu semua tu dari TikTok, dan editing yang sangat cantik lah. So berbalik kepada soalan tadi, impak negatif dan positif bergantung pada individu, sama macam sahabat-sahabat saya cakap lah. Contoh. Okay. Itu sahaja. Nadira? Ya, boleh saya mencelah. Nadira nak mencelah ke? Kan saya bagi satu statement ni. Ke Nadira nak mencelah? Saya bagi statement kat orang lain. Saya nak mencelah. Nak statement ke nak celah ni? Okey. Nak dengan TikTok ni. Saya rasa sebenarnya TikTok ni benda yang banyak aplikasi lain untuk menyalahkan bakat. Kenapa memilih TikTok? Okay, baru-baru ni kerajaan keluarkan satu statement yang dia beritahu kita tak boleh guna Zoom sebab Zoom hack kita punya personal data kan. And then kalau anda semua ada yang tak tahu, dekat US Army dah ban TikTok ni daripada digunakan. And then dekat US pun ada beberapa menteri ahli politik yang ban lah benda ni supaya tak masuk dalam market US. Sebabnya TikTok ni adalah salah satu apps yang boleh hack kita punya personal data juga. Jadi bila mana Menteri Pendidikan keluarkan statement ataupun keluarkan pertandingan yang menggunakan TikTok ni, dia dah bercanggah lah dengan apa yang sepatutnya kita buat. Daripada hari tu kerajaan keluarkan, kita jangan guna Zoom sebab boleh hack kita punya data. And then sekarang ni Menteri Pendidikan keluar pula statement gunakan TikTok. So saya rasa itu adalah satu bercanggah lah dengan apa yang pihak kerajaan keluarkan kan. So saya tak setuju lah. And then ada juga beberapa orang yang buat survey, association yang buat survey, dia kata TikTok ni adalah salah satu tempat di mana pemangsa cari orang perempuan especially bawah umur untuk jadikan mangsa perbuatan yang tak baik. Jadi dari situ kita nampak lah memang TikTok tu tak bagus. Sebab ada satu magazine atau apa kan, dia memang cakap, dia memang report pasal teknologi, pasal entertainment. Dia pun cakap yang TikTok ni orang guna untuk cari benda-benda jari gadis. And then dia pun sendiri warning kepada parents supaya perhatikan anak dan jangan download apps ni. So dari situ saya rasa kalau nak selahkan bakat, ada banyak lagi apps lain yang kita boleh guna untuk selahkan bakat kita, selahkan kreativiti kita, bukan TikTok. Jadi dekat sini sepatutnya menteri tu fikir dululah apa yang dia nak cubakan. Macam saya cakap awal-awal tadi, sebenarnya apa yang dia nak cuba tonjolkan dekat sini adalah mengisi masa lapang. Itu sahaja konten video tu sebenarnya, pertandingan tu. Tapi apa pendekatan yang dipilih tu yang salah. Itu sahaja dari saya. Okay. Teha setuju tak kalau saya cakap yang TikTok ni
adalah trend. Sama seperti Musical.ly, sama seperti apa, Dog Match. Dia ada Pinitia. Yes. Dia hanyalah satu trend di, dan dia akan mati tak lama lagi. So, adakah kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin ni lah kan, sebab kita bincangkan tentang masalah ni, kita ni dikira prihatin. Adakah adakah perlu kita apa, memberi satu kesedaran kepada rakyat Malaysia yang tak perlulah kita download apps-apps macam ni? Perlu ke? Okay. Penyokong tegar. Saya menyokong kamu. Tak ada. Sila kata. Tak ada sampai menyokong sangat. Okay. Dia memang gila, jangan risau. Untuk okay, go. Untuk kenyataan yang Khalid cakap tu. Okay. Yang Khalid cakap merupakan ni adalah satu trend. Okay. Bukan, kalau nak ikutkan trend, bukan sekadar TikTok je trend. Kalau daripada dulu, masa mula-mula Facebook juga trend. Lama kelamaan dia akan semakin menghilang. Timbul Twitter, timbul Instagram dan macam-macam. Semuanya mengikut trend. Apa-apa pun mesti bermula dengan trend dan kita mengenali dia, dan lama kelamaan dia akan menghilang. Jadi tak mustahil juga untuk TikTok. Okay. Seterusnya, kenyataan Khalid yang kedua tu apa? Patut tak beri kesedaran? Patutlah kita sebagai rakyat yang prihatin. Sebab kita membincangkan pasal benda ni, so kita dikira antara rakyat yang prihatin lah. Jadi adakah kita patut, anda semua adalah sebagai bakal kaunselor. Alam bakal usahawan yang berjaya. Kan? Yang lain ni semua adalah bakal kaunselor. Nak suami misali. Nak hilang. Kalau nak mengikut kepada nak tekankan sama ada orang tu patut ke tak download download apps-apps ni, tu terpulang kepada diri masing-masing. Sebab nak download Facebook, Instagram, Twitter pun ikut kehendak masing-masing. Kalau kita rasa kita nak ke arah tu, memang kita akan ke arah tu. Contoh kalau kita berminat dengan Facebook, kita akan download Facebook. Kalau orang tu tak suka Facebook, dia akan condemn Facebook tu. Sebab dia tak suka Facebook. Tapi kalau orang yang suka Facebook, dia akan download Facebook tu. Okay. Kan Teha nak sokong 100% apps TikTok. Sebab Teha pun tak bersetuju dengan gelik-gelik, pakaian ketat. Sebab benda tu tak ada nak menunjukkan apa-apa, apa-apa maksud. Kenapa nak tunjuk kita punya benda, macam benda yang sensitif untuk tontonan umum. Tapi dalam aplikasi TikTok, dia ada, kita kena ambil yang daripada positif lah. Kalau bagi TH sendiri, mindset dan kehendak diri sendiri tu yang memainkan peranan penting. Kalau kita nak cakap TikTok ni buruk, dalam Facebook juga ada. Kalau nak cakap pasal kalau download apps TikTok, kita akan dicari. Akan mencari gadis-gadis semua. Dalam Twitter pun ada, Facebook pun ada. Benda yang sama. Dalam Instagram pun sama. Cuma pada kita search yang mana? Kita search yang gelik ke? Kalau kita search yang gelik, mestilah kat timeline kita akan keluar benda-benda yang tak elok. Kalau kita selalu search benda yang macam bagi bagi motivation, bagi kata-kata semangat, benda tu yang keluar dekat timeline kita. So, tapi yang selalu keluar yang trending gelik-gelik. Tu lah. Okay. Saya tengok tu kuliah. Okay. Yang selalu trending gelik-gelik tu sebab orang yang selalu selalu mengundi benda tu. Memilih benda tu. Jadi sebenarnya yang memilih ke arah nak cari gadis-gadis ke apa semua tu, mereka yang membuatkan benda tu trending. Jadi tak semua orang yang mencari benda tu, ada yang mencari positifnya. Jadi dalam apa sekalipun, kalau bagi TH lah, TH akan cari benda tu dari sudut positif. Sebab TH bukan seorang yang nak cakap terlalu positif. TH juga seorang yang macam overthinking. TH selalu overthinking macam tu tau. Tapi
untuk merasionalkan balik, yang akan selalu cubalah untuk positifkan setiap benda, setiap application, semua ada kebaikan dan kelebihan dia. Okay, baik. Duduk di bandar lebih mudah terdedah dengan mereka-mereka yang ber-TikTok ni. Jadi, adakah Umay nampak kesan yang positif lebih banyak daripada negatif TikTok ni, atau memang negatif je lah TikTok ni? Untuk jawapan saya, sebenarnya sama je dengan semua orang. Dia bergantung kepada individu itu sendiri. Kalau seorang individu dia memang nak search, memang dia nak tengok orang tu bergelik, so dia memang akan search lah dekat TikTok tu nak menari tu macam mana, so dia ikut macam mana TikTok tu trend menari lagu TikTok. Okay, memang saya tak tahu lah sebab tak pernah buat dia TikTok, tapi rasanya kalau buka, kalau dah kata macam tu, mungkin kalau buka dia terus ada yang gelik-gelik tu. Tapi kalau lah contoh seseorang tu dia memang tak nak tengok pun gelik tu, memang tak kuasa pun nak tengok gelik tu. So betul, just betul. Buat tak nampak, tutup mata, search apa benda message. Apa? Gelik-gelik? Ha, kalau contoh macam Mamat tu kan. Kalau kata tak nak tengok apa yang orang tu buat, yang kalau kita rasa benda orang tu buat negatif, tak payah tengok, tutup mata, kita just cari benda yang kita rasa bermanfaat untuk kita tengok. Boleh je sebenarnya, itu atas diri sendiri. Tapi betul. Taklah bergantung pada individu tu sendiri. Tapi kalau dia dah terbuka, lepas tu dia nampak pula ada menari, dia pun rasa benda tu rezeki, dia pun tengok tu butang mata, depends pasal diri sendiri. Hafiz, tanya Hafiz. Saya tak tengok, saya tengok Zoom kuliah je. Okay. Tengok sekali tak apa. Okay. Pada saya, Menteri KPT, dia nak buat kontes TikTok ni, sebenarnya dia mungkin dia nak ikut peredaran zaman tau, mana yang budak-budak ni cenderung ke arah mana. So bila dia rasa bila dia buat, dia boleh tarik student-student ni. Tapi itulah, tak kena masa satu, tak kena tema apa, kita tak tahu kena ke tak. Macam itulah. Alam? Jangan gelik-gelik. Alam? Buka yang gelik. Tapi turun bawah gila-gila lagi. Turun lagi gila-gila. Tapi itu sebenarnya kan, Alam, itu sebenarnya ikut orang tau. Okay, yang ni aplikasi TikTok. Semua nampak eh? Ni aplikasi TikTok. Dan saya punya ni masih tak ada gelik-gelik. Kalau saya scroll pun masih tak ada gelik-gelik. Sebab mungkin saya punya search bukan ke arah yang gelik-gelik. Dia ke arah game. Nampak? Ni PUBG. Mungkin Alam ada satu penjelasan. Mungkin kalau buka gelek, buka gelek maksudnya orang tu memang search untuk gelek lah, betul tak? Penjelasan berkenaan soalannya, TikTok ni memberi kesan negatif ataupun positif ke, itu? Yes. Slot yang sekarang ni. Yes. Jadi slot kita kena balik pada persoalan yang diberitahu oleh Khalil lah. TikTok ni kesan dia, impact dia negatif ke positif? Kan macam itu. Jadi jangan cakap dua-dua baik, dua-dua tak baik. So kita tak ada pendirian, kita tak ada satu penjelasan yang nyata, betul. Dah dijelaskan tadi, asal usul sesuatu adalah harus. Semua orang kena yakin dengan perkara ni, asal perkara ni semuanya harus. Jadi kesan dia, bila diperincikan lagi soalan ni, platform ni, adakah ia memberi kesan yang positif ataupun kesan yang negatif? Jadi janganlah diberitahu dengan jawapan seorang mahasiswa, okay, seorang yang berpendidikan tinggi yang mengatakan dia boleh jadi baik, dia boleh jadi tak baik. Sekarang ni kita balik pada soalan yang diberikan. Adakah kesan dia memberi kesan negatif ataupun kesan positif? Kan begitu. Jadi jangan jadi seorang mahasiswa, dia kadang jadi yang baik, dia boleh jadi yang buruk. Sekarang ni tadi dah dijelaskan di awal tadi, setuju atau tak setuju. Tak setujunya sebab sekian-sekian. Yang setuju sekian-sekian. Sekarang ni kesannya adakah lebih ke arah positif atau negatif? Jadi tadi yang setuju mestilah kesannya ke arah positif. Jadi macam saya melihat perkara ini negatif. Okay? Saya melihat pandangan saya, pandangan sudut saya ke arah negatif. Alasannya telah diberikan tadi. Jadi soalan daripada moderator kita, aku sendiri gelik ni sian-sian. Okay, sungguh pun yang kita tahu, okay, trending paling tinggi yang kita tengok, kebanyakan seperti aku katakan tadi, kita kena lihat daripada sudut yang lebih besar. Okay? Sudut yang lebih besar. Adakah kesan ni mendatangkan ke arah yang mudarat? Okay? Ke arah yang mudarat ataupun ke arah yang baik? Okay. Jadi
dijelaskan yang setuju seperti pisau tadi. Kalau pisau ni Khalid buat potong sayur atau lomak, okey, fine, baik. TikTok Khalid tengok untuk PUBG, okey, kan? Ada masalah. Tapi kita balik pada tema kita, kenyataan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi berkenaan ini. Kalau kita lihat banyak platform-platform yang terbaik, jadi kesan okay, aplikasi TikTok ni ke arah yang lebih besarnya, okay, kita lihat adalah negatif. Okay, sebab perkara-perkara yang terlampau, bukan saya nak cakap saya ni bagus, bukan saya nak cakap saya ni baik, okay, tidak. Tapi kita manusia punya akal, ni hati, so bukan kita nak cakap kita ni baik, tapi kita tengok dia ke arah yang lebih memudaratkan. Okay. Walaupun dia status yang baik, okey, terpulang, kan dah cakap asal sesuatu adalah harus terpulang. Kalau kali buat pisau tadi untuk potong rumput, see, it's okay. Tapi ada orang buat pisau dia rodok orang, so itu salah lah. Jadi jatuhlah undang-undangnya. Jadi sekarang ni kesan dia ke arah mana? Kesannya lebih ke arah negatif. Okay? Padahal banyak je platform, namanya pengajian tinggi. Kalau nak ikut zaman, kalau diceritakan untuk mengikut trend, banyak lagi trend yang lebih baik. Okay, banyak lagi trend platform yang lebih baik dan lebih better kalau mengikut berfikir di luar kotak. Okay, kalau nak ikut kan, mungkin ada orang yang berpendidikan dia ni praktikal. Ni orang akademik, dia nak tarik orang yang praktikal ni, yang dalam kuliah tak fokus dan sebagainya. Ada cara yang lain. Jadi itu saja daripada saya melihat perkara ni lebih ke arah negatif. Okay, baik. Terima kasih saudara Alam. Okey, kita pergi ke kita punya, sebab saya rasa bagi saya lah banyak benda yang kita boleh tambah baik dan saya memerlukan idea daripada anda semua macam mana kita nak perbaiki kesilapan yang dilakukan oleh Menteri KPT. Mungkin anda semua ada idea atau penambahbaikan untuk kontes ini. Okey, Nadira. Okey, dengar tak? Ada, okey, dengar. Okey. Jak Nadira, saya nak minta izin jak cakap ni. Tadi yang pasal topik tadi kan, aku terkeluar kejap. Okay. Tapi bila aku masuk balik, aku dengar ada gele-gele gitu ini. Okey. Kan? Okay. Saya sebagai seorang yang ambassador of TikTok. Okey. Duta TikTok okay, yang berbayar. Okey. Okay. Kepada sesiapa yang download TikTok, okay, first kali memang kita akan dapat video daripada orang Malaysia. Okay. Video gelik-gelik apa tu semua. Tetapi dekat sini TikTok bagi tahu dia ada cara untuk kita mengelakkan daripada kita tengok video tersebut. Kita boleh mute hashtag yang berkaitan dengan gelik-gelik. Gelik-gelik biasa dia punya hashtag DJ Remix. Kiranya ada alternatif ataupun ada alternatif yang untuk kita boleh block video tersebut. Daripada kita boleh mute word daripada dia keluar dekat kita punya explore tu. Itu apa yang eksekutif TikTok bagi tahu saya lah. So itu saja daripada saya. Okay Awi, terima kasih. Nadira, bolehlah. Saya berpegang dengan apa yang saya kata pada awal. Saya melihat kontes ini adalah untuk mengisi masa lapang. Okey, bila KPT mengeluarkan iklan sebegitu, saya tak melihat apa yang menteri cuba ketengahkan adalah membawa konten yang memberi sesuatu yang ilmiah lah. Sebab kita cuba tengok macam mana promosi dia, iklan dia apa, benda yang tak berilmiah pun. Kalau dia kata dibuat konten ni adalah untuk benda yang memberi kebaikan, sepatutnya iklannya tak begitu. Ubah dengan cara yang lebih ilmiah lah. Dan kita lihat dia dari sudut Kementerian Pelajaran Tinggi. Melihat kita bercakap tentang perspektif mahasiswa. Adakah benda ni cara yang betul untuk mengisi masa lapang? Bagi saya, daripada awal lagi iklan tu sangat tak memberi impak yang baik lah. Jadi itu sebab pertama kenapa orang mengutuk perkara tersebut. Okey, macam mana dia nak ubah benda ni semua? Dia boleh menganjurkan perkara-perkara yang lebih memberi manfaat. Contohnya macam dalam situasi sekarang ni, isu yang kita hadapi dalam Malaysia, khususnya mahasiswa, isu tak ada duit, RM0, apa yang dia boleh bagi? Boleh bagi kursus-kursus ataupun kelas-kelas atas talian, macam mana nak meniaga.
Itulah saya rasa benda yang sepatutnya kementerian buat. Dan kalau apa yang dia cuba buat adalah hanya untuk mengisi kekosongan yang dia sedang alami sekarang, bagi saya banyak lagi perkara lain yang dia perlu lihatlah dengan lebih jauh. Contohnya macam pasal e-learning ni kan, mungkin dia sendiri boleh promosikan apa-apa yang berkaitan dengan konteks mahasiswa lah. Bagi saya macam itulah. Contohnya bagi internet coverage yang elok, tambah lagi ke internet. Macam-macam lagi lah. Bukan TikTok tu lah cara dia nak mengisi masa lapang. Itu saja dari Sokong yang berhormat. Ada sesiapa nak menambah dengan apa yang dah bagi? Okey Alia, silakan. Sabar. Tak habis lagi Alia. Sambung. Okey. Dan saya tengok awak semua banyak bercakap daripada konteks individu lah. Kalau orang tu buat benda yang baik, maka hasilnya adalah baik. Sekarang kita tengok siapa yang bercakap. Dia adalah kerajaan. Dia adalah KPT, orang yang kita rujuk untuk sesuatu hal. Jadi orang yang merujuk patut tak dia buat macam tu? So saya rasa orang ada pengaruh. Yes, orang yang ada pengaruh bagi impak yang tak baik lah. Jadi dia sepatutnya menganjurkan, mempromosikan benda-benda yang mendatangkan manfaat lah. And bagi saya, sebelum dia buat apa-apa kontes, sepatutnya dia merujuk pada ahli-ahli akademik yang lain lah apa yang patut dia buat, bukan membuta tuli je buat konten macam tu. Terima kasih. Okay. Alia tadi ada nak mencelah? Dengan suara saya tak? Okay Alia. Sekali saya bersetuju lah dengan apa yang nak cakapkan, dan kalau dari segi penambahbaikan, daripada awal lagi saya dah mengatakan bahawa penambah baikan yang sepatut difikirkan oleh KPT adalah online learning. Tapi mari kita tengok daripada aspek lain pula. First kali, jika kita tahu, sebenarnya saya nak kongsikan sedikit kalau mungkin ada yang tidak tahu, Little Kalib ni adika ini menggunakan online learning untuk belajar bersama dengan anak-anak tadika yang lain. Maknanya umur tadika kira dalam kira 6 tahun macam tu lah kan, 4, 5, 6 tahun kan. Kalaulah peringkat tarikat itu mampu untuk mengadakan perkara tersebut, kenapa KPT melaksanakan perkara ini? Itu perkara yang kita kena fikirkan. Sepatutnya KPT melaksanakan perkara yang lebih baik untuk mahasiswa. Dan satu artikel yang saya baca, adakah KPT mengeluarkan satu pertandingan kontes ini menunjukkan bahawa ini adalah level mahasiswa kita? Adakah begitu patut kita kena fikirkan? Adakah sedemikian, adakah inilah level mahasiswa kita sehingga KPT tercetus untuk melaksanakan pertandingan ini? Dan untuk mewakili mahasiswa, kita sebagai mahasiswa pihak yang Khalid kata tadi, kita perlu sampaikan pula saat bila KPT buat macam ni, ini adalah satu peluang yang kita perlu sampaikan kepada KPT level. Sedangkan banyak lagi perkara lain yang kita boleh laksanakan, antaranya adalah untuk mahasiswa yang belajar animasi, engineering, mereka boleh melaksanakan